mendekam di penjara karena kasus narkoba membawa perubahan baik bagi Roro Fitria. Meninggalkan kepercayaan kejawen, ia memutuskan berhijrah dengan mendekatkan diri kepada Allah dan berhijab. Perempuan 30 tahun mengatakan banyak pelajaran yang didapat selama menjalani masa hukuman. Keputusan berhijab datang karena sering dengar kajian agama. Perempuan yang berprofesi sebagai aktris merasa Allah Subhanahu wa taala selalu memberinya kekuatan serta membuatnya lebih tenang dalam menjalani hidup. Berusaha untuk berhijrah. Saya mohon doanya supaya saya tetap bisa beristiqomah, baik di dalam outer maupun inner penampilan saya. Dinyatakan bebas bersyarat pada Kamis 2 April 2020, Roro Fitria berjanji akan menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya. Dengan memperdalam Islam, ia berharap sang ibu mendapat tempat terindah di sisi Allah Subhanahu wa taala.